السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Kita masih membahas tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjalankan salat dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan dalam riwayat 18 bulan secara hati dan watak manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang menghadap ke Ka'bah daripada Baitul Maqdis secara watak manusia manusiawi ya dalam diri manusia itu pasti ada sesuatu yang ia senangi lah Nabi lebih senang kalau menghadap ke Ka'bah akan tetapi kesenangan menjalankan perintahnya Allah itu diutamakan daripada kesenangan diri sendiri Dan itu dijalankan oleh Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis tanpa berat hati. Nah, tanpa berat hati, Nabi menjalankan hal tersebut walaupun keinginannya, senangnya, dan sukanya itu menghadap ke Ka'bah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. SAW dari kita lebih mengutamakan Allah daripada diri sendiri. Allah memerintahkan kita lebih mengutamakannya Rasulnya daripada diri sendiri, keluarga dan yang lain sebagainya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya itu. Tanda sempurnanya iman seseorang Di antaranya ada tiga Di antaranya ini An yakunallah wa rasuluhu ahab ilai mimah siwahuma. Allah dan rasulnya Lebih ia cintai dari selain keduanya Dijalankan oleh Rasulullah, perintah itu menghadap Baitul Maqdis, dan Rasulullah sangat mengharap bisa kembali menghadap ke Ka'bah dengan berbagai, apa, beberapa alasan. Kenapa Rasulullah ingin kiblatnya itu ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis? Di antaranya li kiblatu Ibrahim karena Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan kalau diurut secara garis keturunan Nabi sambung kepada Nabi Ibrahim seorang cucu, cicit atau buyut itu lebih senang meniru nenek moyangnya daripada yang yang lain. Mestinya kan kayak gitu ya. Nah, lah Nabi ingin kenapa? Nabi Ibrahim kiblatnya Ka'bah. Yang kedua alasannya adaa ad'a ilal islamil arab karena Ka'bah itu menghadap ke Ka'bah itu lebih menarik dan memikat keislaman orang-orang Arab. Sekarang Nabi berada di mana? Arab. Lah tentunya fokus utama adalah orang sekitar. orang sekitar. Walaupun nabi itu bukan untuk orang sekitar, untuk semuanya. Lil alamin. Ini diutus oleh Allah untuk semua, bukan hanya untuk kaumnya. Tapi untuk semuanya. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah untuk umatnya, tapi Nabi Muhammad bukan hanya untuk umatnya saja, tapi untuk semuanya, karena itu dijadikan oleh Allah rahmatan lil alamin. Tapi fokus utama sekitar, sekitar ini untuk membantu kelanjutan. Kalau orang sekitarnya nggak ada yang peduli dan lain-lain sebagainya, sedangkan tinggal di situ, apalagi zaman dulu misalnya, bagaimana coba mau sampai mau nggak mau pak orang sekitar dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al Qur'an Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa kepada keluarga kerabat yang terdekat kemudian yang jauh tetangga yang dekat kerabat dan kerabat, tetangga yang jauh kerabat dan lain sebagainya loh itu menunjukkan bahwa saya peduli kepada yang sekitar. Lah ketika menghadap ke Ka'bah itu lebih memikat orang-orang Arab untuk masuk ke Islam. Karena ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Arab itu mengatakan biuhu abadan, kami tidak akan mengikutinya selamanya. Ibarat bahasa anak kecil itu ngambul wis mereka wis Ngabul tidak gelum sama Nabi sudah, sampai mengatakan kami tidak akan mengikutinya selama lamanya. Hmm. Wah, ada ciri kan gitu, tidak tak sampai tua. ada ciri, seminggu kas mari bareng meneng. Nah orang-orang Arab nabi gitu. adan, nah, nabi nggak mau itu terjadi sehingga ingin kiblat ini kembali ke Ka'bah karena itu Nabi selalu lihat artinya apa nunggu Jibril turun kapan Jibril turun ini perhatikan lihat sering lihat ke atas nunggu turunnya Jibril akhirnya turun Jibril membawa wahyu Allah mengatakan falan walian kiblatan pasti akan Aku pindahkan untuk Muhammad kiblatan sebuah kiblat yang kamu senangi yang kamu cintai yang kamu mau itu Ka'bah Allah memindahkan kembali dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Fawali wajhaka syatran masjidil haram. Maka mengarahlah. Menghadaplah dalam salat kamu syatran masjidil haram mengarah kepada masjidil haram. Nah, tapi di sini memakai wajhaka. Nah, kalau diartikan wajahmu tapi yang dimaksud di sini adalah arahmu. menghadapkanlah ya, menghadapkan hadapkanlah arahmu ke arah Masjidil Haram. Biasa itu memakai sebagian anggota badan yang dimaksud adalah keseluruhan. Sama di dalam salat memakai satu perbuatan salat yang dimaksud adalah salatnya. Seperti Allah mengatakan warkau ma'arakiin rukuklah bersama orang-orang rukuk. Yang dimaksud apa? Salatlah. Tapi memakai salah satu perbuatan dalam sholat. Sama juga wasjud waqtarib. Sujudlah. Bukan mek sujud, tapi salatlah. Tapi kenapa disebut sujud di situ? Allah ingin menjelaskan bahwa sujud adalah tempat kamu untuk berdoa dan di saat itu paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Makanya ada kata-kata waktarib. Sama dengan hal ini. Fawali wajhaka. Bukan arahkan wajahmu. Kalau kita pelajari dalam fikih yang wajib diarahkan ke kiblat itu dada. Bukan wajah. Wajah oleh salat kita salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ndangak. Boleh. Misalnya kepalanya di rubah di belakang, muter kayak robot itu. Ngadep makmumi misalnya ndase. Ya. Enggak masalah. Yang penting dadahnya ngarah ke kiblat. Paham ya? Tapi apakah boleh salat nolan nolah ya sudah dijelaskan itu wah bien nggak ya. perlu aku yo puteran buka-bukaan meneng nemu nah. jadi yang wajib dadanya kalau dada ini berpaling nggak sah sholatnya nah. tapi di sini Allah memakai wajhaka yang dimaksud bukan wajah tapi arahnya kamu jadi arahkan arah arah kamu kepada masjidil haram yaitu Ka'bah. Wahai sumakuntum fawaluhu juga misotro dimanapun kapanpun kamu berada dan menjalankan sholat arahkan arah kamu kepada Ka'bah. Innal wa innal ladina utul kita balayak lamu na anahul hak na anahul hakumirabbihim dan sesungguhnya mereka yang diberikan oleh Allah kitab ada beberapa perbedaan di sini. Siapa yang diberikan oleh Allah kitab? Yang dimaksud di sini ada yang mengatakan al Yahud. Ini orang-orang Yahud yang dimaksud. Wa inna utul kitab artinya orang-orang Yahud dan mereka yang diberikan oleh Allah kitab yaitu orang-orang Yahud. Kenapa kok mereka? karena mereka yang saat itu menentang perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka yang menentang. Karena itu yang disebut, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al Yahud. Lah kitab yang dimaksud adalah Taurat. Kitab yang dimaksud adalah Taurat. Ya, Taurat adalah kitab-kitab uh, kitabnya orang Yahud. Ada yang mengatakan enggak yang dimaksud utul kitab yang diturunkan kepadanya Alkitab yaitu Al Yahud wa Nasoro bukan Yahud eh, Yahudi tapi juga Nasoronya berarti kitab yang dimaksud adalah Taurat dan Injil layak lamuna mereka mengetahui bahwa perpindahan ke Ka'bah itu ketetapan dari tuhan mereka, jadi bukan dibuat-buat, nabi melakukan dengan sewana-wana atau dengan eh, apa kemauan diri sendiri bukan, tapi dari perintahnya Allah. lah mereka al-yahud nasrani tahu, bukan nggak tahu. Al Yahud wa Nasara mengetahuinya. Tapi mereka nggak mau mengikuti dan itu memang Dari dulunya seperti itu sudah Dari awalnya mereka seperti itu Karena itu apapun yang dilakukan Nabi Walaupun mereka tahu itu benar Disalahkan Tanpa dasar Tanpa dasar hukum Tapi dasarnya adalah iri nggak seneng, benci dan yang lain Sebagainya Kalau bahasa anunya itu kas, apa Kecewa lah Kecewa mereka itu kecewa Kecewa karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan Nafsu dan syahwatnya mereka Bukan kecewa Dari perintahnya Allah, enggak Yang membuat mereka akhirnya menentang Allah itu. Yang membuat mereka menentang Allah Kecewa mereka, karena itu mereka sampai ngomong Orang-orang Yahudi ngomong, ya Muhammad Mahu illa syaitan Antilka'i nafsik Fataratan tu salli ila baitul magdis Fataratan al-ka'bah Walau sabata lagi bilatina Lakuna narju antakuna sahibana ala zinan taziru Katanya mereka Eh Muhammad Bukan sesuatu itu kamu lakukan dengan Semau kamu Kadang kamu sholat menghadap ke baitul magdis Kadang kamu sholat menghadap Ka'bah Coba kamu tetap sholat menghadap ke baitul magdis Kamu Kamu ini adalah sahabat kami yang kami tunggu-tunggu katanya orang-orang Yahudi diturunkan oleh Allah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna anaul orang rabbihim Orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui apa yang kamu lakukan ini adalah ketetapan kebenaran yang datang dari Tuhan mereka tahu mereka bukan enggak tahu dan ini bukan sesuka, bukan satu-satunya yang mereka tidak mengetahui kemudian mengingkari, bukan satu-satunya, banyak. Ini diantaranya, diantaranya yang mereka ketahui tapi mereka mengingkarinya, menyalahkannya, bukan satu-satunya, ini diantaranya. Karena itu Allah mengatakan layak Allah mengatakan di situ memakai lam taukid. Lam taukid itu pasti Pasti mereka itu mengetahui Bukan gak mengetahui Mereka mengetahui Anul haq Kenapa kok mereka tahu, dikatakan oleh Allah mereka itu benar-benar mengetahui tentang perkara ini perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Kenapa? Ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Kalau itu Al-Yahud atau kalau Al berarti ada di dalam kitab Taurat, wal injil tentang sifatnya Nabi Muhammad dan cerita tentang perpindahan ke kiblat Gini loh, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah di dalamnya itu menjelaskan nabi akhir zaman. Itu dijelaskan sama Allah. Gak ada satu begitu kitab pun yang tidak menjelaskan tentang Nabi Muhammad dalam kitab tersebut. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, itu dijelaskan menceritakan tentang Nabi akhir zaman, sebagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Diceritakan Nabi Adam diceritakan diceritakan Nabi Ibrahim, ceritakan Nabi Hud dan yang lain sebagainya. Lah mereka diceritakan tentang Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah menginginkan dari mereka ketika menjumpai Nabi Muhammad untuk mengimaninya, untuk mengikutinya. Nah. Diceritakan Nabi Muhammad itu seperti ini, seperti ini. Makanya ketika Nabi Musa melihat dalam kitab Taurat sifat umat yang bagus-bagus yang indah-indah setiap kali melihatnya setiap kali membacanya Nabi Musa memohon kepada Allah jadikan ini untuk umatku katanya Allah enggak itu umatnya Ahmad baca bagus lagi ya Allah jadikan ini untuk sifat untuk umatku enggak itu umatnya Ahmad sampai akhir umatnya lo berarti apa Allah menceritakan di situ tentang Nabi Muhammad, umatnya, kemudian sifatnya Nabi Muhammad, kemudian kejadian yang terjadi khususnya perpindahan Ka'bah. Tahu mereka, mau mereka membaca. Lah saat itu mungkin kitab Taurat dan Injil belum ada perubahan, masih asli. Tapi dari situ mulai muncul mereka menutup-nutupi seperti tentang rojem mereka tutupi dan yang lain sebagainya dan itu Allah mengatakan mereka tahu benar-benar tahu mereka bahwa ini itu keputusan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada dalam kitab Taurat dan Lalu Allah mengatakan Allah amma ya'malun. Dan Allah tidaklah akan melupakan dari apa yang mereka lakukan. Ada bacaan wa mallahu bi amma ta'malun, tidaklah Allah melupakan dari apa yang kalian lakukan. Jadi ada memakai tak tak malun, ada memakai ya Bedanya kalau pemakai tak yaitu al-mu'minun. Allah tidak melupakan apapun yang kalian lakukan wahai orang-orang yang beriman daripada menjalankan perintahnya perintah Allah. Tapi kalau Allah amma Allah tidak melupakan dari apa yang mereka lakukan yaitu al-yahud atau al-yahud wan nasara daripada mengingkari perintah kiblat atau urusan kiblat ini. Nah, kalau Allah tidak melupakan berarti apa? Di situ akan ada tuntutan nanti. Tuntutan dari Allah karena mengingkari dari apa yang mereka ketahui. Lah dalam ayat ini jelas di pertama kita ini harus lebih mengutamakan perintah Allah daripada kesenangan diri sendiri apalagi itu didasari oleh nafsu dan syahwat perintah Allah harus kita lebih utamakan apapun sekalipun kita sangat menyenanginya perintah Allah harus diutamakan dan contohnya banyak di antaranya Nabi Muhammad. Lebih senang kiblat Ka'bah. Bahkan saat itu menurut Nabi lebih tepat. Karena apa? Untuk memikat bangsa Arab. Tapi Allah tidak langsung dan tidak memberikan hal tersebut saat itu sehingga Nabi menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Walaupun ini mengatakan itu, ini mengatakan itu, Nabi Muhammad hanya menampungnya, hanya menampung nah, perintahnya Allah harus diutamakan. Yang kedua, jangan kita karena tidak suka sama seseorang atau kurang cocok dengan seseorang menghilangkan atau meniadakan kebenaran dari orang tersebut seperti al Yahudwan mereka tahu Nabi Muhammad benar nggak salah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini perintahnya Allah mereka tahu ini benar jangan kemudian karena nggak seneng karena nggak cocok kemudian kita meniadakan kebenarannya atau kita mendustakannya jangan kalau memang itu benar jangan kebencian kamu itu menghilangkan kebenaran sekarang kan enggak Karena enggak cocok Kebenaran dari orang lain ini diadakan Salah Pokoknya salah enggak benar ya, Melakukan ini salah Melakukan itu salah Gini salah, gitu salah, salah KB walaupun benar. Kenapa enggak cocok? Karena enggak, bener, apa enggak, karena enggak, apa enggak sefaham, misalnya dan sebagainya. Kebenaran yang dilakukan dihilangkan semuanya. Ini keliru. Nah, itu sifatnya al yahudwan wan nah, nah, kita jangan seperti itu. Kebenaran dari siapapun kalau memang itu benar, kalau sekalipun kamu nggak cocok, ya katakan itu adalah benar. Ya benar. Memang seharusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jangan karena nggak cocok, ngono mesti aku, nggak cocok, nggak ngono, nggak tapak semestinya ini loh. Enak, enak. Eh orang memiliki cara untuk melakukan mengerjakan itu berbeda satu dengan yang yang lainnya versinya dia seperti ini caranya versinya itu seperti itu nggak harus disamakan kalau disamakan lagi opo terus merek buat apa merek oh doai terus geopo macam-macam ada A, ada B, ada C, misalnya seperti handphone, ada handphone A, ada handphone B, ini, dan sebagainya. Mobil juga gitu, ada mobil A, mobil B, dan sebagainya. Loh kenapa kalau memang sama, kenapa harus muncul macam-macam? Nah, kan itu kan berbeda versinya masing-masing, mas mestinya seperti ini yang tepat, dibuatlah. Mestinya seperti ini yang tepat, dibuatlah. Mesti ini, dikasih ini, dikasih itu, itu masing-masing. Walaupun kegunaannya sebetulnya sama tujuannya apa? Bisa dinaiki untuk berkendara menempuh jarak jauh. Wis podo. Yang modelnya A, modelnya B sama. Handphone modelnya ini modelnya ini sama. Ya buat ini buat itu wis podo. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau memang itu sama tapi berbeda cara, berbeda versi, ya sudah. Yang penting tidak keluar dari jalur, Hah? tidak keluar dari jalur, ya sudah, walaupun beda cara, beda versi, nggak masalah. Beda jalur, Hah? ini beda lagi sudah, keluar jalur, beda lagi. Ya. Bagaimana caranya kita untuk menarik dia berada di jalur yang yang benar? Mudah-mudahan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang orang yang dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita lebih mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri. Amin. Allahumma. أمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الجنس والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون وقضينا ربنا, ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من وأن وسر أنت أكرم من, من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لغة أصرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة وسر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمعين آمين يا رب فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصاب بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب واله وصحبه عدادة طاسيا صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبه النسائم سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين